Kalian berani nggak nginjek ke lapangan ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani nggak kalian ngelihat mata mereka? Ini Indonesia. Ini tim terbaik Indonesia kan? Terbaik atau setengah-setengah? Terbaik. Kalian yakin kalian terbaik? Yakin. Yakin. Nah sekarang cita-citanya apa? Mas. Yakin. Yakin. 32 tahun gak pernah menang. Gimana kalian bisa yakin? Kenapa kalian yakin? Apa? Saling menutupi. Punya keyakinan saling menutupi. Apa lagi? Apa? Saling? Menguatkan. Saling menguatkan. Apa lagi? Kerja keras. Apa? Kerja keras sama-sama. Kerja keras. Kalau itu yang kalian sampaikan semua, dan benar-benar diresapi di hati, insya Allah cita-cita itu tercapai. Amin. Mental itu is about heart. Itu yang membuat saya ya kurang tidur, bangun pagi, pulang malam. Dan saya rasa sama di sini. Para exco, coach semua yang cinta olahraga, cinta bola, khususnya yang itu yang membuat kita terus punya apa? Semangat juang. Nah, kalian harus punya itu. Kalian berani nggak nginjek ke lapangan ketemu Thailand, ketemu Vietnam? Berani nggak kalian ngelihat mata mereka? Ini Indonesia. Kalau kalian punya itu, mau mereka tekan pakai supporter, mereka tekan pakai yang lain, kalian bisa kembali. Setuju? Setuju. Benar? Benar. Tentunya ini semoga jadi bakal di SEA Games nanti. Dan tim semua kita diberikan kesehatan dan bisa membawa medali emas di SEA Games nanti. Dan tentunya kita butuh dukungan dari tim semua media di sini. Semoga di kemudian nanti kita bisa diberikan yang terbaik dan bisa membawa pulang emas setelah 32 tahun tidak kembali ke Indonesia. Dan itu tujuan kita. Jadi kita akan membawa emas untuk Indonesia. Kami sepakat tim official, pelatih dan pemain, kami ingin menjadi generasi yang membawa pulang medali emas itu setelah 30 tahun lamanya. Dan kami sudah sepakat untuk itu, dan semoga kita bisa mendapatkan medali emas itu.